Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Dalam pidato di depan peserta Rakernas kelima PDI Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyapa secara khusus putrinya Puan Maharani. Megawati lalu bergurau soal tukar posisi ke Puan untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Ibu Megawati Soekarno Putri. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan, apa, sebagai ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit, kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya. Saya deh yang jadi anggota ketua DPR. Kamu yang jadi ketua umum. Lo enak-enak aja. Masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang-ganjing enggak jelas.